Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Pak Wanagen Beat. Untuk di kesempatan siang kali ini lagi sedang juga mantau Ngore Batu Balak Sabang. Ini untuk panjang ekornya kurang lebih ada 21-an untuk ekornya. Ini barusan dimandiin keramba tadi sama Kang Bambang. Nah, jadi dengan cara seperti ini, habis di keramba itu jangan dijemur. Lebih baik itu digantang di tempat yang teduh, diangin-anginkan supaya bulu burung tersebut menjadi kering. Nah, jadi seperti itu. Tapi kadang juga banyak kecomannya yang belum tahu. Mungkin habis dijemur langsung digantang, langsung kena terik sinar matahari, itu kurang bagus bagi burung. Yang bagusnya itu digantang, ditaruh di tempat yang teduh seperti ini, biar bulu burung itu menjadi kering. Dan ini dibanderol dengan harga yang sangat fantastis juga ini, untuk harga 6.500.000. Karena ini juga apa itu rajin bunyi, isiannya juga sudah ada. Memang untuk saat ini habis dimandiin keramba saya pantau memang belum kepantau bunyi. Tapi yang jelas ini untuk apa itu hariannya itu rajin bunyi sekali. Juga kemarin-kemarin itu sempat apa itu dicas dengan gacoran-gacoran yang lain, juga sempat kepantau bunyi yang sangat keras sekali. Nah, itu pun juga ada burung kicau yang di sebelahnya itu bunyi-bunyi, tapi ini masih diam. Ya mungkin ya wajar saja karena bulunya juga belum kering, mungkin dia belum mengeluarkan bunyinya. Tapi yang jelas untuk Ngore Batu Balak Sabang ini untuk harinya juga rajin bunyi, dan ini pun juga cocok dijadikan buat pejantan. Nah, jadi seperti itu, bagi yang minat langsung dipinang saja selagi stok persediaan masih ada. Oke, tidak usah panjang kali lebar karena panjang kali lebar sama dengan luas. Untuk di kesempatan siang kali ini saya akhiri dulu dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Salam satu hobi dari Pak Wanagen Beat.